Musim kemarau yang terjadi di Provinsi Jambi membuat harga cabai di Pasar Bungur, Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah melonjak naik. Saat ini harga cabai merah mencapai Rp65.000 per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp50.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, harga timun juga mengalami kenaikan dari Rp5.000 menjadi Rp8.000 per kilogram. Pengaruh dengan kemarau nih? Pengaruh nampaknya. Kuat pengaruhnya. Sayur-sayuran lah. Biasanya mula-mula kini mahal nih, tak ampun. Timun-timun biasa Rp5.000, saya Rp8.000. Kena kemarau tuh lah. Emang ini dari mana? Dari ya pula, dari Bungung, dari Kerinci, dari Padang masuk juga lah. Mereka ada seberapa barang. Selain mempengaruhi harga jual, kualitas sejumlah barang juga mengalami penurunan karena cabai tidak begitu segar dan keriting karena dampak dari musim kemarau. Arif Rizal, Jambi TV.